Ya, cuma penggeledah ya di desa Bangsren. Ini kan masih orang tuanya, anaknya Pak Togi. Tadi pagi jam 6, anaknya kan mau mengambil gas LPG. Ya, 2,5 untuk mau dijual. Terus waktu itu di tempat desa Parungan dia ditangkap dan dalam penyimpan terkait masalah kronologi ya, untuk dari tim Densus itu langsung nangkap, dibawa mungkin langsung ke Sragen. Itu informasi yang saya tahu. Terus dari pihak keluarga memang enggak tahu sama sekali. Soalnya dia pendatang dari Pasuruan. Jadi penduduk sini sekitar 3 tahun. Masuk warga sini ya sekitar 1,5 tahun. Itu saya selaku perangkat desa ya ikut prihatin masalah. Kejadian sini. Kalau kesehatan yang keseharian bagus, enggak apa-apa ya, dalam lingkungan bagus, sholat bagus, aktif semua, rukun guyub dalam tangga ya, tangga enggak pada tahu masalah itu. Namanya daerah penduduk sini ya mungkin tahunya kan bagus Mas Om, tapi kan keseharian, tapi kan dari dulu gimana kan ya masyarakat kan kurang tahu. Berarti tinggal di sini sejak 3 tahun lalu. Iya. Kalau pekerjaannya kok? Pekerjaannya sebagai tukang cukur di daerah Klaten. Oh, maju terus? Iya, maju. Nah, ini tadi nganter berarti sini. Mau kulaan lah. Kulaan. Belum istilahnya mau ngambil dulu. Soalnya kan dijual di rumah. Tadi di mana Pak, Karungan Dukuh? Di desa Karungan Dukuh ya, Dukuh ya Karungan. Ikut sawan, sawan Karungan. Sawannya apa Pak? Dukuh. Desanya Karungan. Pak, harga 15. Thank you.